Penyanyi legenda Nur Aniza Idris dan Michael Ang masing-masing memohon maaf berhubung isu panas mereka sebelum ini. Kata Nur Aniza, tujuan dia ingin bertemu empat mata bukan untuk bergaduh tetapi lebih kepada mengenali. Saya tak kenal Michael secara personal. Saya nak jumpa bukan untuk bergaduh tetapi untuk mengenali. Kebetulan ada isu saya terpanggil nak jumpa Michael. Kini dah dapat jumpa. Sebenarnya hati Michael baik. Katanya dalam pertemuan yang berlangsung di bilik media pada AME 2020. Seketika itu Michael menegaskan dia terima segala komen negatif tapi bukan berkait dengan keluarga dan agama. Sejujurnya saya rela hati nak jumpa Kak Ani. Saya boleh terima kalau netizen nak komen negatif tetapi bila sentuh bab agama saya sensitif, saya tahu bukan daripada dia. Sesiapa saja yang tulis saya minta maaf. Saya minta maaf dengan Nur Aniza, katanya lagi. Sebelum ini, Nur Aniza meluahkan hasrat ingin bersemuka dengan Michael Ang selepas tamat Gegar Vaganza. Lebih menambah kehangatan apabila pengguna Facebook menyentuh isu status mualaf Michael dan mempersoalkan tujuan utamanya masuk Islam kerana ingin mendapatkan simpati. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.